Andrew kembali menjadi pemain yang memang menjadi target ya. Betul. Di sisi kanan penyerangan MacArthur FC. Tapi kita lihat tadi Pak Kaisu ini dia. Dia cukup cerdas ya untuk tidak ambil bola. Dia cuma tutup badan saja. Ya. Pemain dilewati. Peluang di sana cukup cepat juga ditutup. Masih dapat dikuasai ya tadi. Ya. Sayang sekali. Kita lihat ada komunikasi yang kurang baik antara Ulises Davia dan Rafael Borges ya. Kita lihat ini dia. Oh, dengan Charles Mambua juga Castan Hera. Kurto, ya. Kalau asal Polandia. Di berbagai kelompok usia di tim nasional Polandia, bu. Tapi di senior, ya. Pasang di konsesi itu yang lebih tua. Kita lihat sudah mulai dapat momentum ya Sabah FC. Dari Daniel Ting. Punya ruang lebih banyak di daerah pertahanan Sabah karena memang Sabah sudah bermain lebih terbuka di babak kedua setelah tadi Jedru mencetak gol yang membuat mereka tertinggal 2 per Hairul Fahmi Cemat. Ini kita lihat sebuah serangan balik dari Kifu. Kemana itu umpan? Tidak akurat, tidak cermat. Kita lihat Miguel Cifuentes. Ini dia pemain senior 33 tahun asal Spanyol. Saksikan pemirsa, sebetulnya sudah ada dan look yang coba angkat bola. Sayang sekali. Masih melebar cukup tinggi tadi keputusan yang dilakukan oleh Daniel Ting. Akan sepakan di luar kotak penalti. Dan memang untuk saat ini yang kita akan lihat adalah bagaimana di pertahanan dari MacArthur FC yang diuji sebetulnya ada Hairul Fahmi. Yang coba akan menggagalkan upaya dari MacArthur FC. Sangat baik. Davia di sana pemirsa. Masih Davia. Terlalu maksa. Namun masih dapat disebut kembali. Sangat baik Davia dan pelanggaran kali ini. Lagi-lagi. Dan orang yang sama, Jafri lagi. Orang yang sama, betul. Jafri. Bahaya sekali ini pemain. Bukan tidak mungkin.